Terangnya hari seketika tenggelam dalam gelap dan digantikan oleh sinar bulan yang kadang muncul di sela pepohonan berhawa dingin. Setelah semalaman melepaskan lelah, kini saatnya kembali summit, kembali menelusuri jalur berlumpur berhiaskan embun pagi. Kurang lebih waktu menunjukkan jam 4 pagi, kami mulai memasuki hutan lebat. Rimbunnya pohon menggantikan pemandangan. Entah kenapa, kami sepertinya dibawa ke nuansa yang berbeda. Semakin jauh berjalan membuat nafas semakin sesak. Jalanan sempit dan licin menjadi tantangan tersendiri melewati gelapnya malam di tengah hutan yang rimbun. Jalan yang gelap dan licin membuat langkah lebih hati-hati. Pohon tumbang yang menutupi jalur memaksa mata lebih teliti dan fokus, supaya tidak salah jalur dan tersesat di tengah hutan belantara. Berjalan di malam hari jauh lebih melelahkan dibanding siang hari, karena harus rebutan udara dengan tumbuhan hutan. Kaki yang terus berjuang menggerus tanah berlumpur harus berhenti sebentar untuk melepaskan lelah. Kacau guys, udah bonus guys. Dikit ya guys, 5 meter gitu main guys. Masih tinggi tuh, hujannya masih sembunyi. 1 jam perjalanan dari pos kandang badak. Tadi kita berangkat jam 4:30, sekarang 5:30. Jalurnya parah banget, ekstrim. Ini selama gua naik gunung ya, beberapa negara yang gua lalui ini parah sih. Pemandangan yang ada hanya gelap pekat dan senter di kepala adalah senjata yang menerangi langkah kami menerobos gelap gulita jalur. Angin yang berhembus cepat menghapus gelapnya malam, dan seketika kaki langit terlihat biru kemerahan, pertanda terang sudah terbit sebelum kami tiba di puncak. Guys, kita sekarang udah terang tapi kita masih belum nyampe ke puncak Pangrangon. Dari Rawa Badak kita berangkat 4:30, sekarang menunjukkan jam 6. Berarti 1 jam setelah kita masih berjuang sampai ke puncak. Sang mentari pagi sudah tiba, tapi perjalanan belum juga usai dan terus berjuang menaklukkan jalur curam. Riuh yang terdengar bukan hanya suara langkah kaki, tapi suara burung dan binatang hutan yang sahut menyahut menyambut terangnya pagi hari. Susahnya medan yang semakin sempit dan berhiaskan akar-akar yang melintang di sepanjang jalur membuat langkah makin berat dan nafas lelah mulai balapan dengan keringat di seluruh tubuh. Kata teman saya, ini gunung tidak terlalu tinggi, tapi sepertinya tidak ada ujungnya. Kapan nyampe puncaknya? Kedengarannya sepele, tapi satu sisi ada benarnya juga. Makin jauh berjalan, makin lama tapi gak pernah tiba di tujuan. Dan seketika mulai muncul rasa ragu. Semua bang, oke. Setengahnya aja, sini. Masih jauh guys. Belum kelihatan puncaknya. Ya, seringkali dalam petualangan hidup memunculkan pertanyaan yang membuat kita ragu dan tidak yakin dengan apa yang kita tuju ke depan. Lelah dan rasa ragu adalah alasan yang kuat membuat kita lemah dan seringkali memilih untuk menyerah. Tapi seiring dengan langkah yang terseok-seok, teringat kata-kata seorang kawan, kalau kunci utama dalam melewati medan dan situasi yang sulit adalah tenang, sabar, dan yakin dengan apa yang ada di depan. Untuk kita tidak berhenti melangkah meskipun pelan tapi pasti, karena tidak ada jalan yang tidak ada ujungnya. Meskipun suasana kian berubah dan medan yang dilalui makin susah, kami mencoba untuk terus berjalan pelan sambil menikmati sinar mentari pagi yang kadang muncul di sela pohon yang tergolong sangat rapat. Menaklukkan jalur yang benar-benar sulit, harus merangkak naik melewati akar-akar dan pohon-pohon yang melintang di tengah jalur.
ini benar-benar sulit. Licin setelah diguyur hujan deras semalam, butuh tenaga yang ekstra dan langkah yang harus hati-hati. Masih suasana pagi, tapi rasanya campur aduk kayak nano-nano. Antara lelah, menyerah, atau terus berjuang menaklukkan jalur sempit dengan kontur tanah basah. Waktu menunjukkan jam 8 pagi, jalur berubah menjadi lebih landai meskipun masih tetap licin. Antara percaya dan tidak, akhirnya kami tiba di puncak Pangrango. Wow, rasa lelah yang ada seketika sirna saat kami menginjakan kaki di tempat ini. Meskipun tertutup pohon hijau yang rimbun, tapi sama sekali tidak membatasi mata untuk menikmati keindahan dari kejauhan. Di puncak Pangrango tidak bisa berlama-lama. Setelah selesai sesi foto dan menikmati segarnya keindahan di puncak ini, kami harus segera turun, mengingat matahari sudah di atas kepala, menandakan hari sudah siang. Harus melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Gede. Kami kembali turun ke pos Kandang Badak, terkesan buru-buru karena cuaca yang tidak stabil. Setelah selesai makan di siang hari dan barang-barang sudah selesai packing, kami langsung bergegas untuk melanjutkan pendakian. Perjalanan belum selesai. Kami kembali menelusuri jalur yang sedikit berbeda dengan jalur Pangrango. Yang tadinya jalur dengan kontur tanah basah akibat hujan yang terus menerus, sekarang harus berjuang menaklukkan tanah berbatu dan licin. Kalau lumayan 2 jam. Lumayan 2 jam. Kalau cepat sejam. Jam. Sekarang ini berapa? 1:30, guys. Kita baru jalan 100 meter 15 menit. Gila ini, guys. Estimasi nyampe ke puncak 3:30. Enggak, jam 3. Jam 3. Belum ketusuk. Itu pendakian dari bawah dari Kandang Badak itu gila banget. Udah bawa carrier jauh, nanjak lagi. Dan saat ini kita udah sampai di Tanjakan Setan. Saya sedang berada di Tanjakan Setan dan sebentar lagi kita akan lewat. Seperti apa setannya? Mari kita buktikan. Apakah ada setan atau tidak? Sebenarnya jalur ini tidak ada apa-apa, apalagi ada setan. Cuman jalurnya aja yang menyerupai setan. Tanahnya berbatu, miring, terjal, dan diwarnai akar-akar tebal dan rapat yang benar-benar menyiksa kaki dan punggung. Ditambah dengan kabut yang naik turun membuat suasana semakin horor. Ya, beginilah trek yang harus dilewati saat mendaki di musim hujan. Matahari tidak terlihat, langit tertutup kabut. Tidak ada pemandangan indah yang memanjakan mata dan menghibur hati saat kelelahan. Hanya bisa melihat batang pohon dan jalur yang semakin curam. Batu-batu tajam yang seringkali melukai kaki, persis seperti jari-jari netizen yang seringkali melukai hati.
Ngomong-ngomong jalur, makin lama makin jauh, tapi tidak pernah tiba. Terus berjalan dalam lelah, hening dan diam seolah-olah kuat dan tidak terjadi apa-apa. Tapi sebenarnya lagi menggerutu. Dalam hati, gini amat ya jalur. Gak tahu kenapa, Bams langsung nyahut. Kan gue udah bilang, kita jangan lintas. Ferdinand gak mau kalah dengan kesal. Kan dari awal perjanjiannya kita emang lintas. Haha, ada-ada aja. Begitulah argumen sepanjang jalur. Waktu menunjukkan jam 4 sore. Gerimis mulai turun saat kami tiba di sebuah warung sebelum puncak Gunung Gede. Ini namanya best trend. Gokil. Best trend gila. Mau dua kulkas ya guys. Pas banget kan, untungnya kan. Wah. Ini lumayan menghibur ketemu semangka di puncak, serasa ketemu mata air di tengah gurun. Seger. Gua ada penyelamat nih. Enggak lemah. Gua minum obat. Makan semangka dulu, guys. Ini 15 menit lagi sampai puncak gede. Sebelum lanjut kita makan semangka dulu. Gila. Gokil. Wih, mantap, guys. Setelah kita menempuh jalur yang gila itu, tanjakan setan dari bawah itu benar-benar panjang banget. Akhirnya sampai juga di warung sekitar 15 menit sampai puncak. Dan di belakang saya ini benar-benar gak ada kelihatan apa-apa. Dan sekarang kita lanjutkan pendakian menuju puncak gede. Habis itu kita ke Surya Kencana dan kita akan turun lewat jalur Putri. Seusai merebahkan lelah dan menyegarkan nafas, sekarang kami melanjutkan perjalanan saat kabut semakin tebal dan hampir tidak kelihatan apa-apa. Dan tanpa sadar, ternyata kami sudah sampai di puncak Gunung Gede. Meskipun tertutup kabut, tapi setidaknya bisa melihat sedikit keindahan yang ada di ketinggian ini. Apa yang terlihat dari puncak ini mungkin tidak seindah pemandangan gunung-gunung sebelumnya dan jauh dari kata sempurna. Tapi satu hal pelajaran berharga bahwa proses perjalanan itu tidak selalu mulus. Kerikil hambatan pasti menghadang. Menyerah bukanlah jalan utama. Terus melangkah adalah satu-satunya jalan meskipun arah tertutup dan sulit. Dan kesempatan selalu ada meskipun kadang tidak terlihat. Dari puncak Gede Pangrango, saya Peter Rova, salam lestari.